Di Indonesia sangat terkenal akan kisah hal mistis. Bukan di kalangan orang biasa saja, tetapi kejadian di kalangan artis ternyata juga pernah mereka rasakan yang begitu menyeramkan. Salah satunya kejadian yang pernah dialami oleh penyanyi sekaligus putra komedian Sule, yaitu Rizky Febian, yang mengaku pernah melihat hantu untuk pertama kali. Itu kalian percaya nggak percaya, si perempuan emang di depan muka, di depan muka gini, terus udah gini. Waduh! Saking takutnya Rizky Febian sampai menangis hingga wajahnya memucat dan menjadikannya trauma sampai saat ini. Selain itu ada artis Rizky Billar yang pernah mengalami kejadian horor yang tak bisa dilupakannya, yaitu saat dirinya diganggu makhluk tak kasat mata di rumahnya sendiri. Saya lagi iseng main piano jam 3. Terus ada suara-suara. Ada suara-suara di sekitar setengah jaman saya main lah. Terus saya lanjutin main. Klimaksnya beberapa menit kemudian saya ngerasain merinding leher saya. Saya berhentiin, stuck, saya diem. Dan terus ada yang, terus bunyi. Padahal itu tangan itu jari saya nempel di tutsnya. Gitu, ya udah akhirnya saya udahin. Beda halnya dengan artis pedangdut senior Caca Handika. Ternyata dirinya mempunyai kisah mistis saat manggung yang sampai saat ini sangat sulit dilupakan olehnya. Lantas seperti apa kisah kejadian mistis yang dialami saat Caca Handika manggung? Berikut kisahnya hanya di Suara Hati. Ada di salah satu tempat, di pulau lah, semacam pulau gitu. Saya pernah manggung di sana dengan penonton yang beribu-ribu. Banyak sekali penontonnya di pantai itu, main di bibir pantai gitu. Lapangannya pantainya luas, panggungnya juga bagus, pemain musiknya sama soundnya bagus. Ketika saya pulang selesai dari situ, pulang ke rumah panitia karena nggak ada hotel kan di situ, saya ditanya sama panitia, Kang Caca nih kayaknya tenang-tenang aja ya, katanya. Tenang kenapa? Emang apa yang saya pikirin? Saya bilang, Akang lihat teman-teman kita itu bukan tidur itu. Itu kelengar semua. Nggak bisa bangun, satu pun orang nggak ada yang bisa bangun tuh pemain tuh. Ya kenapa? Nih pertanyaannya begini nih. Akang tadi lihat ya di depan panggung ada makhluk semacam kakek-kakek banyak. Itu pakai kain sarungnya gayanya sama, celananya juga sama, kolor seperti kolor begitu, bajunya juga sama. Matanya merah seperti besi dibakar. Kang, untung. Akang untung sama biduan dua tuh perempuan. Semua pada ambruk semua. Karena ngelihat. Makanya saya bilang, ini kalau model begini makhluk apa? Saya bilang. Kejadian ini di Sumatera, tidak perlu saya kasih tahu di mana tempatnya itu. Yang jelas saya begitu dari hotel untuk menuju ke tempat acara itu dan berjarak sekitar 20 km lebih. Saya melewati perkebunan karet dan sawit. Di situ yang saya aneh begini, saya mau bertanya sama siapa, nggak ada. Tapi toh gayung bersambut gitu. Ketika saya mau tanya ke siapa, di depan ada macam tempat duduk itu adalah jembatan kecil atau got gitu ya. Di situ ada orang pakai rok hitam, baju merah, rok setengah paha, baju merah. Saya tanya, Mbak, mohon maaf, kalau lapangan anu gitulah bilang ya. Karena janganlah saya, lapangan anu itu di sebelah mana? Oh Bapak silahkan aja, lembut sekali tuh bicaranya. Bapak silahkan aja ke depan nanti terus beberapa ratus meter, belok kiri. Belok kiri sekitar 2 kilo, nanti lapangannya ada sebelah kanan. Saya berangkatlah dari situ tuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Begitu belok, 500 meter, orang yang tadi saya tanya ada lagi di situ.
Wah, makanya tancap gas dah, tancap gas. Duar, sampai sebisa-bisa. Karena yang nyupir orang Medan. Nah, tapi kalau saya sih mau saya sengajain. Mau saya tanya lah, "Mbak ini siapa? Kok sama sih wajahnya sama yang tadi?" Cuman keburu pucet itu si supirnya itu. Itu saya masuk ke perkebunan karena lapangan yang untuk saya show itu adalah di lingkungan perkebunan. Kalau dulu bilangnya PTPN ya, perkebunan negara itu. Di situ saya masuk ke salah satu rumah, tapi di situ ada dua rumah ya. Dua rumah, tidak ada lagi, tetangga nggak ada. Memang itu untuk khusus pegawai itu. Itu baru masuk aja sudah diperingatkan sama pemilik rumah. "Kang Caca, kalau nanti ada suara yang apa yang terdengar atau apa, sudah, nggak usah hiraukan." "Aduh Bu, jangan ngomong begitu loh Bu. Siapa tahu itu kan nggak ada." Tapi ternyata abis maghrib ada. Suaranya minta tolong, "Aduh panas, saya minta tolong." Di bawah jendela yang di pinggir saya tidur. Sementara si supir yang ada di situ itu langsung loncat, kabur. Ternyata memang itu ada beberapa drum yang dulu entah di zaman apa katanya itu bekas. Itu cerita turun temurun di situ gitu. Aduh, saya bilang, makanya sekarang ini si drum itu dipakai nyimpen air yang bersih sekali, bening sekali untuk dipakai wudhu. Mungkin ada, mudah-mudahan ada kebaikan dari itu gitu ya, supaya memang nggak gentayangan gitu. Selain kejadian mistis yang ia pernah rasakan saat manggung, ternyata dirinya juga pernah mengalami kejadian gaib saat bersama Ayu Ting Ting. Kejadian tersebut membuat Caca Handika beranggapan ada arti yang positif dari karir Ayu Ting Ting yang akan melejit suatu saat nanti. Ah, mistisnya Ayu Ting Ting. Saya yang sampai doain Ayu Ting Ting. Saya bilang, "Ayu, ini ya, ini ada kejadian yang unik nih. Saya nggak bilang mistis nih, tapi saya unik nih." Jadi waktu itu apa lagi pengambilan gambar lagu apa ya? Itu sepatu boot yang coklat tua punya Ayu Ting Ting gerak-gerak seperti joget. Nih kayak begini nih, ada semacam teras gitu, apa undakan tangga gitu, gitu-gituan aja. Ini kok sepatu bergerak sendiri? Saya tepak, "Ayo, insya Allah dah, kamu kebagian, yang penting kamu sabar. Entah kapan kamu kebagian akan jadi artis yang bagus." Sosok ayah Caca ini udah menjadi sosok ayah yang kedua buat lu juga ya? Paling baik banget. Dulu jadi kan Ayu belum punya kendaraan nih Oma. Ayah tuh mobilnya udah luar biasa gitu. Banyak. Udah bagus gitu mobilnya. Terus jadi pas pada saat video klip kan gue gak bawa mobil, Wen. Gue dipangku sama istrinya ayah di depan, ayah yang nyetir. Pokoknya ayah baik lah. Asik, 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 kenal dirimu. Asik, 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 asik. Selain karya-karya lagu yang begitu populer, Caca Handika juga pernah membuatkan nama-nama panggung untuk artis yaitu Ayu Ting Ting. Yang kini nama panggung tersebut begitu tenar dan eksis di layar kaca berkat inspirasi nama yang ia berikan. Saat itu saya dipanggil sama salah satu supervisor dari produk apa yang menangani Ayu Ting Ting, yaitu Akurama Record lah gitu ya. "Cak, sini dah Cak." Gue bingung nih. Nama Ayu Ting Ting itu, nama Ayu Ting Ting kan waktu itu belum Ayu Ting Ting, gak ada Ting Ting. Adanya Ayu Rosmalina kalau gak salah. Gimana? Ah biasa banget itu malah. Nama perempuan banget, biasa lah. Belum ngartis. Terus, apalagi? Kalau Debita, Ayu Debita? Enggak lah, belum. Saya bilang. Nih gini nih, dengerin.
Ayu kan ada lagu Aku Masih Perawan Ting-Ting. Udah Ayu pakai Ting-Ting aja. Referensi bukan membuat nama, bukan. Karena sehubungan dengan syair itu ada nama Ting-Ting. Bahkan yang masih ingat, sini Cak, lu udah ngasih nama gitu, kata produsernya. Nih gua upahin. Apaan upahnya? Ini teh tarik gitu, teh tarik segelas. Itu tuh upah saya tuh. Di tengah gemerlapnya panggung dan sorotan kamera, terdengarlah lagu-lagu hits dari seorang penyanyi legendaris, Cacah Handika. Namun tak banyak orang yang mengetahui bahwa perjalanan hidupnya sebelum ia menjadi bintang terkenal begitu banyak sekali cobaan yang menyedihkan. Oh, zamannya saya meniti karir dulu. Zaman saya masih ikut di grup musik di Tasikmalaya. Ketika itu saya punya tugas untuk menjaga genset. Kalau zaman sekarang genset kali, kalau dulu bukan genset lah, diesel. Yang masih disimpannya 100 meter dari panggung karena suaranya dududududu kencang gitu ya. Saya kebagian di pinggir empang karena diesel itu kan pakai radiator. Radiatornya semakin surut airnya berarti nyedok dulu di ini apa ya dari empang gitu. Tiba-tiba saya lagi asik jagain genset itu, saya dijorokin ke empang. Yang bilang lo katanya lo kalau bahasa sekarang kayak begitu tuh apaan ini di panggung mati tuh lampunya mati penonton pada teriak semua tuh ada yang banting itu banting ini sampai ke lumpur sampai ke panggung. Saya bilang di sini hidup kok. Ternyata ada yang iseng, ada yang nggak suka dengan penampilan di situ karena entah berisik atau iri hati. Ternyata di kebun singkong kabelnya jadi putus di situ, cek aja gitu. Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Ternyata ya kita harus sadar apa yang kita tampilkan bisa saja 1000 orang suka sama kita, tapi ada 1 atau 2 menjadi duri gitu ya yang tidak suka sama kita. Kan manggilnya ayah ya. Ayah, lagu lu gak bagus. Ayah, lagu lu jelek.